Teruskan bersama saya. Ya, kita bersama lagi Sembang Masalah. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Sembang Masalah ini yang terbaru dan membuat anda terkejut. Sebab apa? Sebab selesai masalah tu. Kalau ada masalah, bagi tahu. Kita akan teruskan cari responden-responden yang tertentu untuk kita tampilkan kat sini. Kita cerita apa masalah dia. Saya tengah tunggu seseorang ni, responden yang orang kata jejaka kacak menawan kalbu. Mana dia? On the way rasanya. Jadi, assalamualaikum. Salam. Silakan. Daripada mana? Jauh ni. Berpeluh lah. Daripada bawah. Bawa pakai kereta. Berlari-lari. Bawa pakai kereta. Dah lambat dah jumpa sebab ada dia ni. Okey. So, kereta apa masalah ni? Itulah. Kalau kita direct dah masalah terus lah. Ha, direct terus kan? Saya ni sebenarnya, ni saya nak, saya suka tengok HR-V baru tu. Honda baru tu. Honda HR-V tu memang cantik kan. Dia sporty sikit. Lepas tu, pakai kereta apa? Sekarang saya pakai kereta Honda Vios. Oh, Vios. Lepas tu, tu lah nak tanya Cik Din macam mana. Sebab saya takut macam nak buat loan daripada bank tu kan ada masalah ke. So, pernah tanya orang lain lah berapa Vios dia ambil tu? Pernah juga tanya. Ada yang lebih kurang RM20,000 lebih. RM20,000. Oh, ambil RM20,000 lebih. So, hutang? RM30,000 lebih. Ini yang jadi masalah. Yang nak beli ni HR-V. Yang tu ada diskaun. So, kalau ada diskaun tu, tunai top up tu, kita bolehlah bawa diskaun ke sini balik. Gaji macam mana tu? Boleh cerita sikit? Itulah rasa. Gaji sekarang ni, saya punya kenaikan gaji tu belum naik, belum masuk lagi. So, maknanya masih gaji, pesik masih lama. Maknanya gaji tu ada mungkin dalam sebulan So, kalau gaji ada dalam sebulan, kita cerita mungkin bank tu nak 3 bulan. Benarnya, Cik Razli, sebulan pun dah cukup. Kena jumpa Cik Din lah. Maknanya, kita kena yakinkan bank tu bahawa you akan selepas ni gaji macam tu. Akan follow gaji kenaikan tu. So, tidak ada masalah lah. So, maksudnya tak perlukan surat ke apa Cik Din? Tak perlu. Surat tu adalah tapi tak perlu sampailah 3 bulan. Kita nak tunggu gaji yang konsisten. So, bagi dulu yang surat ataupun kenaikan tu. InsyaAllah anda akan dapat. Kita try buat kosong-kosong lah tu kan. Maknanya kes di sini saya simpulkan, faham tak? Faham. Yang pertama, kita akan simpulkan di mana dia akan beli HR-V yang baru dengan tanpa bayaran muka dalam waktu yang sama. Gearing you akan jadi kurang pasal kereta tu di-trade-in-kan. Macam oluk-oluk trade-in-kan. So, itu dia. Saya rasa dah selesai. Dah faham? Faham. Janganlah beli dengan orang lain. Beli dengan Cik Din. Bolehlah bayar zakat lebih sikit. Boleh, nanti saya roja-roja. Roja-roja. Sedekah pun.